saya percaya dengan ni kita dapat bantulah golongan tercicir ni untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan. Dan saya lihat ni satu pendekatan yang penting dalam pembangunan negara melalui Industri Revolusi 4.0. Dan mereka tidak lagi dalam. Dan inilah usaha kita supaya kita reskill dan upskill golongan ni untuk melahirkan peluang pekerjaan terbaik.